perdana, Trisuaka dan Namila Maharani belakangan jadi sorotan. Kebersamaan yang dilakukan Trisuaka kepada Namila Maharani pun sepertinya bukan ditujukan kepada teman biasa. Rumor Trisuaka dan Namila Maharani berpacaran pun semakin kencang. Namun, hingga saat ini Trisuaka baik Namila belum angkat bicara mengenai hubungan di antaranya. Malam ini, keduanya tengah menghadiri undangan anak orang terkaya nomor 1 di Indonesia, yaitu Arman Wahyudi Hartono. Arman Wahyudi Hartono adalah putra bungsu Robert Budi Hartono. Orang terkaya nomor 1 di Indonesia, Arman Wahyudi Hartono diketahui menjabat sebagai Direktur Bank Sentral Asia BCA. Di tengah kepopuleran Trisuaka dan Namila Maharani, Arman Wahyudi Hartono ternyata secara diam-diam mengundang Trisuaka dan Namila Maharani untuk tampil di sebuah acara silaturahmi yang ia gelar. Namila Maharani datang bersama timnya. Kedatangannya pun disambut dengan baik. Saat dikonfirmasi, Trisuaka mengaku sangat bangga dan bahagia dapat diundang oleh orang terkaya nomor 1 di Indonesia. Baginya, ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa bertatap langsung dengan Direktur Bank Sentral Asia. Ya, ini sih momen langka. Jarang-jarang bisa diundang orang besar seperti Mas Arman. Ucapnya. Trisuaka pun juga menuturkan banyak terima kasih karena diberi kesempatan tampil di acara tersebut. Ya, tak lupa pula saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Arman karena telah mengundang saya untuk tampil di acara silaturahmi ini. Sekali lagi, terima kasih. Lanjut berita kedua. Namila Maharani sampaikan pesan menyentuh. Jangan buang waktumu untuk merasa buruk. Berbahagialah cinta. Namila Maharani dan Trisuaka selalu mendapat respon positif dari para penggemarnya. Selain itu, Namila Maharani dan Trisuaka juga terus mencuri perhatian karena keduanya kerap terlihat mesra dan romantis. Melihat tayangan-tayangan video yang diunggah Namila Maharani dan Trisuaka, banyak penggemar berkomentar positif dan juga merasa bahagia ketika mendengar suaranya melantunkan lagu dengan tema yang pas bagi penggemarnya. Selain itu, suara nyanyian Namila Maharani dan Trisuaka di video juga membuat penggemar meleleh dengan tema lagu yang ia bawakan. Dalam membawakan lagu-lagu sendu, Namila Maharani dan Trisuaka mampu membuat pendengar hanyut dalam alunan suaranya. Pendengar dibawa masuk dalam kisah lagu tersebut. Dalam mengcover lagu-lagu milik penyanyi lain, Namila Maharani dan Trisuaka juga memiliki keberanian baik dalam aransemen musik maupun olah suara. Bertemu karena sama-sama mencintai dunia musik, hubungan Namila Maharani dan Trisuaka semakin dekat, bahkan sudah diisukan akan lamaran. Meski begitu, Namila Maharani dan Trisuaka masih enggan menyampaikan secara terbuka status hubungan mereka sebenarnya. Terbaru, Namila Maharani mengunggah pesan menyentuh melalui akun Instagram pribadinya @nabilalau. Sabtu 8 Januari 2022. Hidup adalah tentang mengambil kesempatan dan mensyukuri apa yang kamu miliki. So, jangan buat waktumu untuk merasa buruk. Berbahagialah cinta. Tulis Namila Maharani. Unggahan Namila Maharani tersebut mengundang respon dari sejumlah penggemarnya. Salah satunya akun Instagram @ocha_krisna_jorne. Saya sangat bersyukur bahwa Anda adalah bagian dari kebahagiaan saya dan akan selalu untuk waktu yang sangat lama. Mari lebih bahagia. Tolong jaga dirimu dan biarkan dirimu bahagia juga. I love you. Tetap sehat dan waras, Aa Namila sayang. Cantik sekali, Masya Allah. Tulisnya mengomentar pesan Namila Maharani.